Main di daerah Seongsu. Paling hari ini tuh aku mau ke salah satu kafe yang lagi hits di daerah Seongsu ini. Terus jalan-jalan di sekitar Seongsu, mau mampir ke store-store yang ada di sini. So ya, ikut aku jalan-jalan di sekitaran Seongsu. Jadi sebenarnya kan daerah Seongsu ini tuh bangunannya tuh bangunan-bangunan lama gitu guys. Entah kenapa akhir-akhir ini tuh lagi hits banget daerah Seongsu ini. Nah dari sini tuh udah kelihatan itu semacam kayaknya pop-up store gitu, dan mereka tuh desainnya tuh lucu-lucu gitu guys. Ini tuh kayaknya store baju apa tas gitu. Di sini juga ada toko. Kalau dari luar tuh bangunannya gini doang, tapi kalau udah masuk ini tuh store-nya tuh estetik-estetik semua loh guys. Ini guys kafe yang mau aku datengin, ini tuh lagi hits banget di Korea. Jadi kafe ini tuh temanya kayak supermarket gitu, makanya namanya itu Dennis Supermarket. Dessertnya juga lucu-lucu. Ya deh, ini konsepnya beneran supermarket. Ada kayak deterjen, ada cemilan. Lucu banget. Ini tuh tupai. Terus mereka juga ada ngejual merchandise. Dan kaosnya lucu banget. Banana bread. Terus satu lagi apa ya? Atau loh. Love apa N? Love aja kan? Love merah, love pink. Love pink. Love pink. Baik ya? Udah itu aja? Betul. Yang ini ada base-nya raspberry crunch yang ini. Tadi aku pesan banana bread, terus ini tuh salah satu best sellernya mereka, butter candy cream, kopinya gitu, terus croissant, strawberry croissant, terus ini brownies, ini juga salah satu minuman favoritnya. Namanya tuh ada kayak Donald-Donaldnya gitu, makanya ini ada topi Donald bebek, lucu banget. Cobain butter candy creamnya. Enggak ya? Creamy. Keras. Kue cake udah kan? Yang kayak icing sugar apa juga icing sugar keras, ya? Roti ini kayak roti. Ini kayak ini. Kayak Apollo. Tapi digoreng. Cuma dia lebih padat. Tapi digoreng ya, rotinya. Enak tuh sodanya, nggak terlalu yang soda. Sekarang cobain kuasa. Ya, 30. Padat. Padat. Lu bukan digoreng, dipanggil. Di dalamnya itu ada krim. Krim aja sih, nggak ada macam-macam. Terus di atasnya strawberry. Luarnya kuasa biasa aja sih. Susu ya? Kondisi lah. Habis dari kafe, ini aku mau ke salah satu store tas gitu brand Korea. Ini lagi jalan, lagi cari store-nya. Ini store-nya, nama brand-nya itu Osoy. Osoy. Ini aku udah di dalam Osoy. Mau lihat-lihat tasnya sih. Aku tuh cari tas warna coklat sebenarnya. Cuma modelnya masih belum tahu.
Tadi di Osai kan nggak boleh ngerekam gitu kan. Cuma tadi lihat-lihat model-modelnya tuh kurang srek gitu loh, terlalu formal. Jadi mau ke salah satu store tas brand Korea juga. Ini tuh ada di daerah Tuksom. Sekarang aku lagi jalan ke store-nya. Jadi ini guys, store yang mau aku datengin namanya Mart Sherwood. Cuma aku, oh masuknya lewat sini. Mart Sherwood lantai 2. Mari kita masuk. Aku kalau sepi sih agak segan ya. Habis dari store yang kedua, yang brand yang barusan aku datengin itu harganya kayak lumayan pricey, tapi modelnya lumayan sih, aku ada yang suka, cuma karena harganya lumayan jadi mikir-mikir dulu mau beli atau nggak beli. Btw sekarang aku lagi ada di store-nya sama Ondo. Tas ini bagus juga ya, aku emang cari warna coklat gini sih. Yang ini juga lucu, lebih gede gitu. Kalau ini kayak lebih fashionable gitu. Terus yang ini bisa buat kuliah, bawa laptop atau iPad. Nemu store kayak lucu banget. Kayaknya aja jualan bunga gitu ya. Ini jualan jepitan. Lucu banget. Guys, lucu banget kalkulatornya. Lucu banget, ada gantungan kunci. Tapi bisa dimainin gitu. Sekarang karena udah waktunya makan malam, udah lebih sih, udah jam 7-an lebih, tapi masih terang. Karena summer tuh kan terangnya lebih lama kan. Kita mau makan malam, rencananya mau makan kayak daging gitu. Udah di sana, restorannya ada di seberang sana. Ini nama restorannya Mi Kuksik, dia tuh kayak jualan burger, tapi kayak gini dagingnya, beef gitu. Kedua ini yang kita pesan tadi, menu utamanya tuh ini tuh burger sih kayaknya, cuma dagingnya tuh melimpah banget, terus rotinya juga lumayan tebal. Terus aku pesan ini karena aku agak enak makan roti, jadi aku pesan yang ini, daging terus ada mashed potato-nya. Ini full daging sapi sama ada kentang. Pesan makan. Ternyata dagingnya lumayan pedas, terus kentangnya. Beefnya enak banget guys. Ini beefnya tuh udah berbumbu, terus ada pedas-pedasnya dikit, jadi nggak perlu tambah saus. Sebenarnya ada dikasih saus sriracha, tapi makanya nggak perlu sih, ini udah pedas. Jadi sekarang itu udah jam 8. Tapi salahnya di Korea ini tuh toko-toko tuh cepat tutup itu loh. Jam 8 udah banyak yang tutup, padahal jalanannya itu orang-orangnya masih rame banget. Tapi toko-tokonya mostly udah mulai tutup. Tuh orang-orangnya tuh masih rame, tapi store-nya udah mulai tutup. Ini udah tutup. Jadi baik lagi di toko parfum. Flower. Yes. This clear flower. Tadi aku masuk ke toko parfum, dikasih beberapa sampel. Terus kayaknya yang New York in Chili ini lumayan enak, kayak flower gitu. Tuh store-nya tutup. Semuanya tutup.
Even kalau mau ke kafe-kafe pun masih ada yang buka, tapi kayaknya udah last order semua, jadi udah nggak bisa masuk ke kafe lagi.